Asia di waktu itu dan bila saya ada kesempatan untuk berada di Buenos Aires, Argentina, saya ambil kesempatan itu untuk pergi ke gereja itu. Bila saya ambil train dan pergi ke gereja itu, saya tidak tahu siapa. Saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke gereja itu. Waktu saya menuju, ada dua jalan. Jalan right ke left. Waktu depan saya satu jalan lagi. Aduh, waktu itu saya gelap. Saya tanya semua orang Latin America, no English. Tapi saya belajar sesuatu dalam hidup saya. And somebody say no, N-O means maksudnya next opportunity. Amin, hallelujah. Ya, kamu yang sedang tunggu untuk kahwin, kalau perempuan itu cakap no, janganlah kamu terus give up, aduh, mau bunuh diri, mau give up life. Dia kata no maksudnya next opportunity, ada perempuan yang lebih cantik menunggu untuk kamu. So no. Okay, I don't want to do. Saya pergi ke seorang polis. Saya tanya, I want to go this church, King of Kings, dia tengok. Dia beritahu saya, on the right, go to the right. Okay, bila saya melangkah ke right, Roh Kudus beritahu saya, no, go to the left. Siapa kamu percaya? Polis kah? Atau suara yang sangat tenang dari sana? Friends, it is time you learn to hear the voice of the Holy Spirit. Amen. Dengan jelas saya mendengar. This way. Wow, saya bergerak. Bila saya sedang bergerak, saya dengar ada tim pujian seperti yang ada malam ini bagi pembuka yang datang. Haleluya. Bila saya masuk ke gereja, ada tim-tim penari-penari seperti ini yang seperti semalam. They were just waving the flag. Atmosphere sangat luar biasa. Dan hari itu saya kali pertama, I just felt Jesus just touch me. Sentuhan seperti somebody touch you right there. Wow. Somebody just 2000, suasana yang sangat luar biasa, atmosfer yang sangat luar biasa. Saya memberi kesaksian ini kerana saya dapat merasai semalam hari ini suasana yang sama yang saya merasai 2000 tahun itu. Haleluya. Seperti itu ada di tempat kami temukan data. Dari hari itu suasana di Buenos Aires itu luar biasa. Pemabuk-pemabuk yang bawa kereta di luar itu, mereka ditarik masuk ke gereja. Mereka bertobat dan kasih Tuhan menyentuh mereka. Ramai pemabuk menagih dada. Hari ini mereka menjadi pastor-pastor di Argentina. Yeah. Boleh terjadi di Argentina. Boleh terjadi. Amin. Allah sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. You know why? Because you are passionate, you are hungry for the move of God. Ramai business waktu itu, 2000 itu, 1999-2000, that whole currency of Argentina collapse. Tetapi melalui pergerakan ini, pertambahan terjadi untuk ekonomi Argentina. Yes. Tuhan akan mengubah suasana. Amin. Amin. Kamu boleh Google and you can watch and see. So I percaya, saya percaya. Pengubah suasana adalah Roh Kudus. Amin. He's the atmosphere changer. Dia datang dalam hidup kita untuk mengubah suasana kita. Amin. Haleluya. Saya dapat merasa waktu ini
The Holy Spirit is like a wind, seperti angin. Angin mengubah suasana kan? Cepat angin yang kencang, apa akan terjadi? Bolehkah kamu melihat angin? Tapi efek-efeknya boleh kamu melihat kan? Waktu saya berada di Taipei, Taiwan, tiupan angin yang kencang sangat sampai semua kita push. Tapi angin saya tidak dapat lihat. Tapi efeknya saya dapat merasa ada efek the wind of the Holy Spirit right now. Amin, amin. Hanya percaya dia akan mengubah urabah sakti dan juga the fire. Fire. You can catch fire. Kula basata kalanto fire glow. Kula basata kalanto kumun. Amen. Semua orang berkata atmosphere change now. Amen. Atmosphere change now. England malam ini ya, England. Atmosphere, come on. Atmosphere change now. Atmosphere change now. Itu Allah Roh Kudus mengubah suasana kamu. Bagi kamu yang cacat, mengubah suasana dalam hidup kamu, keluarga kamu, suasana berubah. Pelayanan kamu pasal-pasal yang ada di sini, bila kamu balik ke KL atau Sarawak, Sabah, di mana kamu ada bisnes atau kamu sedang bekerja, when you're going back from here, atmosphere change. From glory to glory. Yes. Sangat luar biasa. Itu adalah the prophetic word untuk kamu. Pengubah suasana. Amin. Atmosphere change. Karena itu Yesus Kristus mengajar kita, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, when the kingdom of God comes, changes, mengubah suasana. Jadilah kehendak-Mu. Amen. Ramai yang ada di sini, malam ini doa kamu berubah. Bukan kehendak saya. Change your prayer and say, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Bagi tepukan yang terbaik. Kehendak Tuhan adalah mukjizat. Kehendak Tuhan adalah penerus. Multiplication, abundance, berlimpah-limpah. Kurabasa tak kalah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bagi saya beri kemuliaan. Amen. You want to clap your hands. Atmosphere change. Amen. Jesus walking your church. Segala connection air mata kamu tidak sia-sia. Amen. Untuk Tuhan diubah. Kurababa. Hey. Amen. Walaupun kamu memakai mask, kamu boleh senyum ya. Karena Prophet Samuel semalam berkata Yesus sedang senyum kepada kita. Amen. Jadi kamu yang pakai mask itu senyum. Amen. Yang tidak ada gigi pun senyum. Ya. Kamu sudah cantik senyum. Senyumnya lebih cantik. Saudaraku, saya pernah memberi kesaksian ini dan saya dah memberi sekali lagi ya. Saya belajar satu rahsia, secret ya. I always wanted to go into marketing, go in diploma, degree in marketing. Waktu saya belajar di college, waktu itu ada kawan saya beritahu ada temu duga untuk pramugara. Wow, siapa di sini aja dari pramugari angkat tangan. Kamu harus mulai senyum. Ada sister. So they call me to go for the interview. Saya pergi ke interview itu saya senyum saja. Kawan saya yang memanggil saya tidak dapat, tapi saya dapat tawaran kerja di pramugara itu. Saya diambil untuk bekerja. Lalu saya mula bekerja sana selama 18 tahun. Saya bekerja di lapangan di penambangan Malaysia, MAS, tahukah? Malaysia.
Mana ada sistem MES kabar? MES maksudnya mesti ada sistem. Malaysian Airlines System, saya sebagai pramugara senior 18 tahun saya kerja di sana. Gaji saya beribu-ribu. Tapi kerja saya senior. Senang saja. Kerja saya senyum. Penumpang masuk ke kapal terbang, kenapa flight delay? Kenapa flight lambat? Saya senyum. Dia diam. Dia dapat makanan di business kau, why? Not nice, the food is not nice. Saya senyum. Dia diam. Kenapa turbulence? Turbulence boleh marah kita. Cuaca yang kurang baik. Wah, why turbulence? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Dia marah. Saya senyum. Dan saya diberikan gaji yang baik. Bila saya datang ke pelayanan penuh, senyuman saya bermula dari hati saya. Bagi tepukan. Amin. And it's what the Lord is doing tonight. Water Yesus menyinari kita. Amen. And he's smiling because he wants to do something powerful today. Amen. And I know now is the time. Pengubah suasana. I'm going to pray for you shortly. Sebelum itu mari kita mendengar firman Tuhan ini. Mari kita ke Kisah Para Rasul. Oh karatian dalam ote Seban silamon dalam hasil mando Kura masih kiri. Kisah Para Rasul 2 dan saya akan dari ayat 1 hingga ke ayat 3. Saya percaya kebanyakan kamu sudah merenung firman ini beberapa kali ya. Siapa di sini suka baca buku? Like to read. Haleluya. Sometimes when you read the book, you already finish reading, kamu sudah baca the whole book. Lepas itu kamu baca sekali lagi. Bila kamu baca sekali lagi, saya tidak tahu Syarukan berjumpa dengan Kaju. Saya tidak tahu. Lepas itu Kaju pula dia divorce dengan Syarukan. Masa kamu read the first time, you never, some important part you miss. The third time is reading. Kenapa? Because when you're reading, sometimes you miss something. Sometimes it's there because your mind did not see. Firman Tuhan. Setiap kali kamu merenung, firman Tuhan mengubah suasana kita dan mengubah suasana kita. Bagi tepukan. Amen, amen. Ikut tiba. Ikut tiba. Kerajaan semalam Prophet Samuel ada berkata, read the word again. Because the Holy Spirit wants to show something new. Sesuatu yang baru. Kamu akan melihat. Mazmur 119:105. Wah, hari ini general pakai kasut putih ya. Ada urapan ini. Bukan kasut sembarangan. Suka batik kalan dulu. Mazmur 119 ayat 105 akan mengubah suasana Apostle Jipa. Karena di dalam nama Yesus kasut itu ya, akan membawa berkat ke dalam hidup kamu di dalam nama Yesus. Karena kamu taat pada Tuhan, you're a man who is learning about obedience. You know, Pastor Apostle Jipa, the key for your next move is obedience and faithfulness. Amen, amen, amen. And I don't know why I see kasut itu mana-mana kamu pergi akan menarik perhatian. Amin. Oh. Haleluya. Insyaallah. Let Mazmur 119 ayat 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang. Beberapa kali saya merenung firman itu. Tapi beberapa bulan yang lalu, waktu saya menerung firman itu, saya melihat seorang jemaat saya yang sakit keras di hospital. Firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kakiku. Saya call dia dan berkata, di mana kaki kamu berada? Firman Tuhan berkata,
ada masa depan yang terang. Maksudnya kamu akan bangkit dari kantin itu dan berjalan. Itu memberi rima kepada saya. Hari ini, sister itu kembali kepada suasana yang dia selalu berada. Dia seorang aktif dalam sales dan marketing, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagi tepukan yang lainnya, go back to the world. Inspirasi, you get inspired by the world. Thy word is a lamp unto my feet. There, your feet is right now. I can speak victory. Mana kaki saya berada, firman Tuhan memberi kemenangan. Firman itu berlimpah balikan juga. Amen. Firman Tuhan memberi, di mana ada breakdown, di situ kamu kata firman Tuhan hidup, breakdown berubah menjadi breakthrough, katakan amin. Amin. Luar biasa. Seperti itu ya, kamu akan merenung sekali lagi Kisah Para Rasul 2 dari ayat 1 hingga ke-3. Sebelum baca ini, I just sense very strong GAPM, I speak and declare a day will come, we'll have a conference in Israel. Bagi tepukan encounter meeting in Israel. I don't know why I keep on saying it few hours ago. Amen. Something Israel means I-S-R-A-E-L, right? Yes. Israel is real. Jesus is here. Be connected with GAPM. Because kita sedang bergerak. Pentecost is about movement. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ke-3. Amen. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentecosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Katakan amin. Ketika tiba hari Pentecosta. Amin. Anak-anak Tuhan yang berada di sini, kamu adalah orang yang percaya kan? Katakan amin. Kamu kata percaya pada Yesus kan? Amin. Dengan dasar lagi, amin. 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 Ketika tiba hari Pentecosta, orang percaya berkumpul di sana. Kamu semua percaya Yesus Kristus sekali. Amen. This is your Pentecost. Amen. Ia satu pergerakan bagi tepukan dasar. Di hari Pentecosta ini. Pentecost, kamu boleh duduk ya. Terima kasih kamu boleh duduk. Pentecost is a movement. Ada satu pergerakan pencurahan Roh Kudus yang bermula 2000 tahun yang lalu. Siapa kata Pentecost is not alive? Jesus is alive. The Holy Spirit is alive. Pentecost is alive. Orang yang percaya akan mengalaminya. Orang yang tidak percaya, oh, there's no Pentecost. Like what we hear, the Spirit, religious spirit, but say there's no Pentecost. Bagi orang yang percaya dengan iman, there is a Pentecost. Bagi tepukan, this is your Pentecost. It's a movement. Itu pergerakan yang bermula 2000 tahun yang lalu masih hidup. Di pergerakan ini hari ini, Tapa is moving in the Pentecost. Bagi tepukan, Pentecost is for the orang asli. Bagi tepukan, semua yang ada di Pentecost. Di mana kamu berada di hadapan kehadiran Tuhan. You are in the presence of Jesus. Amen. Suasana berubah. You can change your atmosphere. Amen. The Pentecost movement mengubah suasana murid-murid Yesus. Amen. Amen. Dan hari ini adalah hari Pentecosta. Maksudnya apa?
Ini satu pergerakan pencurahan Roh Kudus unstoppable. When you stand in the resurrection power, amen, of Jesus Christ, seperti hari ketiga Yesus bangkit dari maut. Oh, Raja Kamala Hati. I'm just seeing the word third day. Ini adalah hari ketiga. Hari ketiga maksudnya apa? Hari kebangkitan. Amen. Oh, nama Santa Kabata. Kamu boleh mengubah suasana kamu ya. Malam ini kamu akan mendeklarasikan apa yang ada di dalam kamu, the Holy Spirit. Kepercayaan kamu ada di dalam Roh Kudus. Keyakinan kamu ada dalam Roh Kudus. Dia yang diam dalam kamu adalah pengubah suasana. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kamu mengubah suasana. Di dalam nama Yesus, segala kepahitan itu sudah dihancurkan. Janganlah kami just speaking bitterness of God. The Holy Spirit is ministering to me right now. Let go of bitterness. Let it go. Kepahitan itu, let it go. Let there be forgiveness. Amen. So important, I don't know why the Holy Spirit is speaking to me. Maybe you have some argument with your husband to his wife, or even your parents. Ada satu kepahitan. Dengar sini ramai pemuda-pemuda. Just hear this. Let go of bitterness. Children, let it go. The Holy Spirit is ministering right now. Father, thank you. He's healing right now. The Holy Spirit sedang memberi kesembuhan dan terus akan memulihkan kamu. Hura basah. Berilah ruangan sepenuhnya untuk Roh Kudus mengambil alih. Dia hendak mengubah suasana kebencian dan kepahitan itu menjadi sukacita dan damai sejahtera. Wow. Saya sangat dapat merasa Tuhan Yesus sudah menyentuh kita. Kamu sedang berada di hadapan Tuhan menyentuh kamu. Ini adalah hari ketiga, hari Pentekosta kamu. Oke, kalau batin. Kenapa ada orang percaya? I don't know why. Thank you Jesus. Mari kita melihat firman Tuhan ini ya. Hosea 6 ada dalam penterjemahan baru ya. Lepas buku Wahyu ada Hosea. Pandai juga kelentong. Hosea ada di penterjemahan lama. Saya bergurau saja ya. Ini orang ya, apa ini? Pengkubah sesat nih. Mari kita melihat Hosea. I just felt this is your Pentecost moment. Don't miss this opportunity. Ini satu kesempatan di mana Yesus mengubah suasana dalam hidup kamu. Mungkin kamu kata, Pastor, I'm already smart. You're going to be smarter. Kamu kata bisnis yang baik, bisnis kamu akan ada lebih cawangan untuk bisnis kamu. Mungkin kamu dalam satu situasi yang kurang baik. Mengubah suasana Roh Kudus, mengubah karena itu adalah kehendak Yesus Kristus dalam hidup kamu. That is the will of God to change you. Karena kamu berhadapan kita, hadapan Yesus, bagaimana kamu menderita selama-lama untuk seketika saja. Di dalam kehadiran Yesus tidak ada kekurangan. Secara rohani tidak ada kekurangan. Fisikal dia boleh mengubah. Kan dia yang membentuk tubuh badan kamu. Dia yang menciptakan your kidney, your heart, your bones. Tuhan yang menciptakan, dia boleh menyembuhkan. Bagi tepukan dan dasyat kamu Allah. This is all the of Pentecost. Di mana rasul dan nabi-nabi mula bergerak. Semua orang kata bergerak, bertindak, bersinar. When you move, God will demonstrate. Amen.
No use you are preaching and preaching, but no demonstration. The kingdom of God demonstrate miracles, signs, and wonders. This is your day. Maksudnya apa? Kamu ada kesaksian. Saya belum baca Hosea 6 dan 2 ini. Belum baca, Roh Kudus sudah berbicara. Semalam, ramai di sini, Tuhan mengubah suasana kamu, ada kesaksian dalam hidupmu. Bagi tepukan yang dahsyat. Amin. Semua yang lagi panggil nama kamu dan menyentuh kamu, ada kesaksian yang percaya, katakan amin. Ada kesaksian yang baru. Tiga hari ini, biar sesi pagi atau sesi malam, petang, tiga hari ini, Roh Kudus berbicara, ramai di sini akan menerima kesaksian yang baru, a new testimony. Bagi tepukan yang dahsyat. Pastor Rubil, get ready. Prophet Rubil, tiga hari ini banyak kesaksian baru yang kamu akan dengar. Kesaksian lama itu kamu tidak ada masa dan beritakan. Bagi tepukan yang dahsyat. A new testimony is going to come from you. Oh, Raja Khabatehe. Mari kita melihat Hosea 6 dan ayat 2. Saya tidak ada masa untuk menerangkan lebih dalam Nabi, but I just wanted to feel this powerful word of God. Because this is your Pentecost. Ini adalah hari Pentecosta untuk orang asli. Maksudnya pergerakan, bergerak ke hadapan. Suasana berubah. Hurapapapa. Karena itu saya melihat kamu seperti Raja Wali. Aduh, I just want to read this word. Come on. Saya 6 dan ayat 2. Firman Tuhan ini berkata seperti ini ya. I'm going to read it in England first. Then I go to bahasa ya, England. After 2 days, he will revive us. On the 3rd day, hallelujah, he will restore us. Amen. That we may live in his berada di kehadiran Yesus Kristus melalui Roh Kudus dalam kita. Mari kita melihat dalam bahasa ya, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dengar sini ya, siapa di sini suka matematik? Saya tidak suka matematik, karena itu saya jadi pramugara. Okay, Prophet Samuel, you like maths, but I don't like maths. Tapi saya tengok matematik kamu ah. Firman Tuhan berkata, 1,000 hari itu seperti 1 hari. Jadi 1,000 hari seperti 1 hari. Saya terdengar kamu, 1,000 hari seperti 1 hari. Pandai kamu, Mesa. 2,000 hari seperti 2 hari. Sekali lagi, 2 hari seperti 2,000 tahun. Amen. Okay. 2,000 hari seperti 2 tahun. 2,000 hari seperti 2 hari. Amen. 1,000 hari seperti 1 hari. 2,000 tahun yang lalu maksudnya 2 hari yang lalu. Amen. Okay, haleluya. Dan Yesus Kristus datang ke bumi ini 2,000 years ago seperti 2 hari yang lalu. Dia datang sebagai juru selamat kita, ikhlas sesedia. Pada hari ketiga, dia bangkit dari maut. 3rd day, he was resurrected. Firman ini berkata, pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. This is your 3rd day. Bagi tepukan yang dahsyat. 2022 ini, maksudnya, kamu berada pada hari ketiga di satu day. Wow, luar biasa. It's a day of Pentecost movement. Firman Tuhan, mukjizat pertama Yesus Kristus bermula di buku Yohanes 2 berkata, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana. What did Jesus say? The church, get ready, this is your bride. Yesus akan
akan kembali ke gereja yang begitu kaya dan dahsyat. Pada hari yang ketiga itu, this is the Pentecost day. This is the day of God's glory. A glorious church. Well, I don't know why I'm going to this, but the one time, the word of God like water washes the church. Memandikan gereja. Firman Tuhan. Siapa hari ini tak mandi angkat tangan? Wah, semua mandi ya. Bagus. So, firman Tuhan seperti memandikan kita. So, pada hari ketiga ini, kita melihat Yesus Kristus melakukan sesuatu mukjizat yang sangat luar biasa. Kekurangan berubah menjadi lebih dari kurang. Suasana berubah di perkawinan itu. When you allow the Holy Spirit to come, Dia akan mengubah suasana kamu. Bagi tepukan yang baik. This is the day of Pentecost. Untuk orang asli, this is the Pentecost day. Wow. Dan firman Tuhan berkata, mari kita kembali ke Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1, 2 dan 3 ini ya. Ketiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amen, saudaraku. GAPN berada di tapa kerana ada orang yang percaya pada Yesus. Bagi tepukan yang dasar. GAPN berada di tapa kerana Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup anda. Bagi tepukan yang dasar. Dia ya, bukan the Holy Spirit working in you. Oh, Rabba, we are here because Jesus is alive in Tapa, Perak, and Malaysia. Bagi tepukan. These are the things that we need most. Kita harus bergerak. GAPN pergerakan ini akan membawa kita ke pergerakan dan pergerakan dan pergerakan. Bagi tepukan yang dahsyat. This yeah. Hallelujah. Oh, sekamatnya Roh Kudus berbicara kepada saya ya. Semua yang ada di sini, kamu akan mendapat satu kesaksian. Amen. Testimony. Tuhan, Roh Kudus menunjukkan tapa ini seperti Gilka. Begitu bukan dasar the place of testimony. Wow. Kamu datang ke tempat ini hari ini. Kamu ada satu kesaksian. Ura syakta kamalohote. Kula mati rahata. Berkumpul di satu tempat. Amen. Dan ayat 2, I love this. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Mengubah suasana. The atmosphere changed and shifted. The Holy Spirit came like a wind. Tiba-tiba. Bila orang percaya, menunggu dalam kehadiran Tuhan, ada berkat tiba-tiba bagi tepukan. Yang dahsyat, ada anugerah tiba-tiba. Come on, come on. Tepuk-tepuk. Mujizat yang kamu percaya pada Tuhan. Tiba-tiba. Anugerah terjadi. Penerobosan terjadi. Anugerah Tuhan bergerak. Ada orang percaya. Kenapa percaya yang bersungguh-sungguh berada dalam kehadiran Tuhan? Tuhan akan duduk diam? Tidak. Dia akan mengubah suasana. Amen. Tiba-tiba. Semua orang kata tiba-tiba. 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 Kamu berduduk di sini dan percayakan. Kamu berada dalam kehadiran Tuhan. Ada sesuatu tiba-tiba terjadi dalam keluarga kamu. Yang berada di Kuala Lumpur. Yang berada di Sarawak. Ada yang di Sabah itu. Tiba-tiba Tuhan mencabar mereka. Itu adalah Tuhan kita. Urabat. Tiba-tiba. Pelayanan yang tiba-tiba. Sekali lagi semua kata tiba-tiba. Oh, like suddenly. Tiba-tiba. Orang berkumpul di tapa. Kamu mula memuji Tuhan. Mula berdoa. Tiba-tiba.
saya nak beri kesaksian ini ya. Selama 18 tahun saya bekerja sebagai seorang pramugara di penembangan emas. Selama 18 tahun. Waktu saya buat pelayanan saya ada seorang penginjil dan saya masih bekerja sebagai seorang pramugara. Dan di waktu-waktu itu ada ramai hamba Tuhan yang berkata, kamu akan ke pelayanan penuh. Saya tidak tolak, saya kata, thank you. Karena itu adalah doa ibu saya yang anak-anak harus dalam pelayanan penuh. Saya menunggu waktunya. Saya masih ingat lagi dari tahun 2012-13 saya dikaskan dalam Boeing 777 kapal terbang, jenis kapal terbang Boeing 777. Ayo flight crew, sister flight crew, kamu pramugari ya? Dengan? Asia, wow. Malaysia Airlines, cabin crew also. Oh, puji Tuhan. Ya, we know him. Wow. Praise God. You are at the right place at the right time. God wanted to fire like an eagle. Holding. Oops, Satakamatuklu. I'm going to give you a prophetic word shortly. Amen. So, saya dikhaskan dalam jenis kapal terbang ini. So, dari 2012-13, saya dalam kapal terbang jenis Boeing 777 saja. Sekarang saya dikhaskan di business class waktu itu. Ya, jadi kapal terbang yang hilang itu pernah dengar? Ada dengar kan? Kapal terbang hilang. Lepas 2 bulan kapal terbang meletup. Pernah dengar? Ada jenis kapal terbang 777. Jenis kapal terbang yang saya bekerja. Kapal terbang yang hilang dan meletup itu adalah seperti rumah kedua saya. Ya. Kalau satu tahun ada 365 hari, lebih kurang 300 hari saya ada dalam kapal terbang. Kebanyakan masa saya terbang saja. Itu kerja pramugara. Duduk rumah tak ada gaji. Kalau terbang ada gaji. Itu kerja saya. Kerja dalam kapal terbang Boeing 777. Oh rasyukata lapati. Oh rapati. I'm going you to catch this word. Say with me. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Orang yang percaya pada Tuhan. Dan kamu percaya pada Tuhan. Roh Kudus yang diam dalam kamu. Tiba-tiba boleh membentuk mukjizat. Tiba-tiba boleh membuka jalan yang baru. Tiba-tiba saja. Wow. Huna bahasa ketika. Saya kerja sebagai seorang pramugara. Dan selepas 18 tahun saya bekerja, saya masih ingat lagi waktu itu setiap kali saya berada di gereja saya akan berubah. Waktu itu saya seorang penginjil. Kalau saya ada di gereja, tim pelayanan saya pastor kata, Pastor Devin, you are here, you can preach the word. Setelah 18 tahun saya bekerja, hari Ahad itu saya baru balik dari Nagoya, saya came from Japan, jenis Boeing 777. Sabtu Ahad saya cuti 2 hari. Dan Ahad itu saya sedang khutbah tentang whenever you obey God, setiap kali kamu taat pada Tuhan, kamu akan diberkati. Obedience brings blessing. Amen. When you obey, return to a blessing. Saya sedang khutbah tentang itu, Ahad itu. Tiba-tiba, everybody say tiba-tiba. 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 Tambah suasana yang diam dalam kamu itu. Tiba-tiba mula berbicara kepada kamu bagi tepukan yang dahsyat. Now the Holy Spirit is a person. He's a living person. He can speak to you. He can give you inspiration because you trust him. Amen. Tiba-tiba, kalau kamu tengok Rasul Paulus say, the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. Bila datang ke Roh Kudus, fellowship. Maksudnya, he's speaking to a person. When I speak to Apostle Kenny, saya sedang fellowship berapa hari ini, Apostle Kenny, dengan Pastor Stanley, Sister Glory, banyak kita fellowship.
You're speaking to one another. Rasul Paulus berkata, the grace, kasih karunia, the love of God. Bible datang ke Roh Kudus, the fellowship. That means he's speaking to a person. Hurasyata. Kira waktu itu, saya kurban di gereja, tiba-tiba saya mendengar, hari ini, pergi pelayanan penuh, full time. Hari ini, 18 tahun saya bekerja ya, hari ini, pergi pelayanan penuh. Tak cukup masa apa? Obedience, bring blessing. Aduh! What I'm preaching, I'm testing now. Pergi pelayanan penuh. Oh, saya rasa satu kehadiran damai. You know, when the peace of God comes into your life, when the joy, you will not be shaken, you will be focused. You know the peace of God. Damai sejahtera. Kalau kamu lihat ada beberapa orang percaya, like Prophet Samuel, I like to talk to him. Probably he's going through a challenging time, but he's still focused. He still can speak the word. You know what? The peace of God, the joy of God. He's not distracted. Probably he's praying for someone who needs a medical hospital. Probably he's praying for his son. Probably he's praying for the church. But when he speaks to us, there's a joy, there's peace. Hurasyata. Itu adalah damai sejahtera Tuhan. Itu adalah sukacita. Waktu itu terasa damai sejahtera. Dan saya memberitahu jemaat saya, hari ini saya letak jawatan 24 jam. Semua orang tengok saya, sekali ini sudah gila kan orang. Gaji bagus, tapi mana letak jawatan? Waktu itu saya melihat istri saya takut dia ambil kasut uang kepada saya. Kamu lantai jawatan. Kamu tahu apa dia beritahu? Pagi itu bila dia melihat my jacket, my company jacket, I just came back from Japan, I was just hanging in the entrance of my room. Pagi itu sebelum kita pergi gereja, bila dia melihat pakaian seragam saya pramugara itu, dia sudah merasai, suami saya akan ke pelayanan penuh. Begitu pakaian dahsyat. Dia sudah siapkan. Saya meletak jawatan. Saudaraku, saya mendengar suara, tiba-tiba Tuhan mengubah jalan saya. Many of you get ready. God is changing your way. God will make a way. Di mana tidak ada jalan. Bagi tepukan dahsyat. It's the glory God is making a way for you. It seems to be no way, but let me tell you, God is making a way. When you go back from this conference, you are walking in the new way of God. So sangat berubah. Wow. 5 bulan dari saya letak jawatan, kapal terbang selalu saya bekerja MH370 hilang. Nombor kaki tangan saya adalah 305809. That is my staff number. Yang masuk ke dalam kapal terbang itu adalah semua rakan-rakan kawan baik saya yang sama nombor kaki tangan. Saya kenal mereka sebab kita dikaskan dalam kapal terbang itu. Tapi saya sudah letak jawatan. Departemen yang selalu merancangkan jadual saya kenal mereka. Because saya selalu suka berada di gereja, saya akan beritahu mereka, please give me off on Sunday. So what I will do for them, saya akan beli barang-barang dari London, dari Australia. Mereka suka sangat. Ah, dia bawa-bawa barang, kita tolong dia. Eh, jangan share ini ya. It's okay, I'm joking, you can share. I've already resigned. MES pun sudah bawa terang. Business known. So I will buy a gift to them. So mereka kenal saya. Mereka beritahu, Dewi, padahal nombor kaki tangan yang kamu yang akan masuk ke kerana rakan baik saya, 1995 we graduated together, the stewardess, a good friend of mine,
right after my staff number was on the fly. Kapal terbang hilang, kawan saya hilang, tapi saya tidak hilang. Saya memberi kesaksian. Kenapa Tuhan selamatkan saya? Supaya saya memberi kesaksian. Amen. Hidup dalam dunia ini adalah dengan tujuan. Life is with a purpose. Dan Tuhan bersama kamu. Your life is with purpose. Sebulan tahu apa tujuan itu. 2 bulan selepas itu, wow, MH17 meletup di udara Ukraina. 1 bulan, at least 2 kali saya akan ke Belanda. Kapan terbang yang meletup itu? Semua kawan-kawan rakan saya yang baik. MH370, the in-flight manager, Patrick Gomez, the good friend of mine. Captain, itu saya kenal. MH170. Bolehkah kamu bayangkan, kamu penumpang dari satu kapal terbang boleh meletup? Can you imagine you're sitting on a flight and explode? Saya bekerja di kapal terbang itu, tapi saya sudah letak jawatan. 5 bulan saya letak jawatan, kapal terbang hilang. Selepas 2 bulan itu, MH17, saudaraku, MH17, setiap bulan ada minggu kedua atau minggu keempat, hari Selasa itu saya akan ke Amsterdam supaya bila saya balik hari Jumaat saya dapat 48 jam berada di KL, dapat rehat. Kerana kapal terbang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ambil 14 jam non-stop, direct, so you get 48 hours. So the schedule me, you come back on Friday, so Saturday, Sunday you can be in church. They will try to help. MH17 berangkat hari Selasa. Kapal terbang yang selalu saya akan buat itu harus mendarat di lapangan terbang hari Jumaat. Kapal terbang itu meletup, tapi saya tidak meletup. Tiba-tiba Tuhan mengubah jalan saya. Haleluya. Tiba-tiba apa? Tuhan memanggil saya dalam pelayanan. Wow. Saya percaya malam ini orang yang percaya kesembuhan terjadi tiba-tiba bagi tepukan. Amen. Isya Salomon. Mari kita melihat firman ini. I love this. I like this word. Thank you Holy Spirit. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Angin keras, a sound of a mighty rushing wind. Dan firman Tuhan berkata, suasana di rumah itu berubah. Dari tepukan yang dahsyat, suasana kita berubah melalui angin. Yes, amin. Amen. Holy again, I must say, the wind is here. Oh, the Holy Spirit changes you right now. The wind of change. Mengubah. Kamu harus sensitif kepada Holy Spirit, ya. Be sensitive. You know why the Holy Spirit changes you? So you boleh ke next level. Sila kata next level. Next level. Sudah kata upgrade. Upgrade. Tiba. 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 Upgrade. Upgrade. Next level. Next level. Seorang yang percaya pada Tuhan selalu bergerak ke hadapan dan ke hadapan. He's always upgrade. Amen. Amen. Kamu dulu ekonomi kelas, kamu duduk minum orange juice saja. Duduk business class, coffee tea. Okay for you, sir. Aduh. Economy class, tak ada coffee tea. 40 minit dari Penang ke Kuala Lumpur. Business class, ada kuih-muih. Economy class, tak ada apa-apa. Orange juice saja. Itu pun dia kasih kamu,
Pantai nong sudah mendarat, enak kami minum. Tapi business class ada orang yang trying to tell you, di dalam kehadiran Tuhan, God wants to upgrade you. Amen. Begitu pekerjaan Nasha. Orang asli ini tampak berseria, Tuhan memberi satu next level untuk kamu upgrade. Hidup yang baru di dalam kehadiran Yesus Kristus luar biasa. Suasana berubah untuk orang asli. Saya percaya dari orang asli ini, seorang akan menjadi seorang anggota polis dalam satu jawatan yang besar. Bagi tepuk yang dasar. Yeah. I speak in Jesus' name. There's a police officer who rank up to be a high position. Dan juga saya melihat pemain bola sepak yang boleh main untuk Malaysia bagi tepuk yang dasar. Yeah. And I'm seeing there's a girl here. You will continue your studies to the highest, the spirit of excellence upon you. Amen. You will make a history. Yes. Pembuat sejarah ada di tapak bagi tepuk tangan. Mula percaya ya. Ini anak pengubah suasana. Ibu bapa yang ada di sini, percaya anak kamu semua akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Suasana berubah. Amin. Kuratakabade. Angin, wind. There's a wind. Pengubah suasana adalah angin yang mengubah dengan sendirinya. Tadi saya sudah kamu beri. Lakukan seperti ini sekali lagi. Just do a prophetic work. Yes. This is your time to upgrade. Next level. My sister, maybe you've been praying and kamu berkata Tuhan sama enggak mendengar suara kamu. God want you to hear His voice. Kulabatikala cukupu. Mungkin di sini ada ramai yang berdoa, Tuhan berilah saya kewangan. God can bless you finally. But more than all this, you're saying, God, I always want to seek you first. Mencari Tuhan dulu dalam hidup saya. I want to move in my Jesus Christ, the King of Glory, High Priest in my life. Tuhan, saya tidak mengalami kehadiran Tuhan. I want to move in the glory, Jesus. I want to move in your glory. Next level. God can carry you. Tapi kamu merasa seperti itu cabaran. Put your hand up. Listen to me. The Holy Spirit is showing me why I ask you to stretch your hand, menyebarkan tangan kamu. Seperti Raja Wali, kerana saya melihat there's an eagle in you. Pengubah suasana itu ada seperti Raja Wali. Trying to put an eagle in the cage, you break open the cage. Because the eagle don't belong to a cage, it belongs to the heavenly. Orang asli, Tuhan hendak membawa kamu terbang tinggi di awan tapak. Bagi tepukan dasar. Di awan tapak. The sky is for you. Oh, for your sin pastors, ada cabaran-cabaran. Dengar sini ya, angin perubahan pengubah suasana. Eagle, kamu ada Raja Wali. Bertahunlah jiran kamu. Eagle in you, Raja Wali. Kamu nak belajar tentang Raja Wali? Ya, Prophet Samuel Raja. You can ask him. Eagle, Raja Wali. Besok saya akan buat sharing tentang the eagle in you. Raja Wali dalam anda. Let me tell you about eagle, ya. Raja Wali ini suka cabaran. Love challenges. Bila dia terbang tinggi, Raja Wali diciptakan oleh Tuhan. Satu ciptaan yang sangat cantik, luar biasa. The symbol of an eagle is overcomer, pemenang. I can overcome storms and lightnings. The eagle will overcome. So the eagle loves storms, loves
silat dan ribut. Dia suka. Dia suka cabaran. Kenapa? When challenges is coming in your way, or you're in challenge right now, put your hands and give glory to God. So the challenges is going to take you to the next level. So kamu melihat Raja Wali ini suka cabaran. Dia suka storm. You go through the storm. He will praise and raise in the storm. Oh, Rasha Takaba. But listen, Raja Wali ini bila dia terbang dalam ribut dan peti, mungkin kamu berada di sini, tapi kamu dalam satu cabaran. Mungkin cabaran itu di tempat kerja kamu, mungkin dalam untuk pendidikan kamu atau bisnes kamu, atau I don't know what is that. But listen, the eagle when it goes to the storm, dia suka kenapa? Bila ribut dan kilat itu datang, ada tiupan angin yang akan datang juga. There will be a wind that comes. And waits for the wind. Dengan pertolongan angin itu, dia akan keluar dari ribut dan kilat. Roh Kudus seperti angin akan menolong kita keluar dari cabaran kita. Bagi tangan. And it becomes like a wind. Becomes like a wind. So you can rise up. For every challenge, segala cabaran dalam hidup kamu mengubah suasana seperti angin. Akan membawa kamu lebih tinggi. So the challenges you're going through, cabaran yang kamu di waktu ini, segala percobaan tes itu akan berubah menjadi testimoni. Bagi tepukan yang dahsyat. So try. Challenges will take you to higher level. Hidup Kristen ini ada banyak cabaran, tapi kita adalah lebih dari pemenang. Oh, rasakan. Ku rasakan bagi kulaman tiki. Sekali lagi, I'm going to pray for you. Ku rasakan mati. I just want to lift up your hand. Angkat tangan. You will rise above the storm. Because kamu di waktu ini adalah orang yang percaya, yang berada dalam kehadiran Tuhan. Kamu percaya pada Yesus, kamu berdoa. Ada banyak cabaran saya melihat. Tiba-tiba Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus itu tak payah dari syurga, dia sudah ada di dalam kamu, mengubah suasana ada di dalam kamu. The atmosphere shifter is in you. Bila kamu percaya, tiba-tiba dia memberikan satu kekuatan, a strength comes on. Tiba-tiba kamu dapat satu hikmat, wisdom. Tiba-tiba lukisan mula bekerja. Tiba-tiba breakthrough, penerobosan terjadi. Tiba-tiba kamu melihat dan berkata, breakdown, bye-bye, breakthrough now. Bagi tepukan dan datang terjadi untuk keluarga kamu. Ramai di sini, breakthrough. Yes. Roh Kudus menunjukkan juga ada orang-orang yang senior di sini, hamba Tuhan. I'm seeing the word breakthrough for your family. Bagi tepukan dan datang. You are going to hear testimony. Oh, rasakan macam breakthrough. Amen. Selepas itu, cabaran datang. When challenges come, what is saying? I'm moving to the next level. I am an overcomer in Malaysia. Bagi tepukan. So that is the wind. Roh Kudus seperti angin. Karena itu firman Tuhan kepada Yesus adalah penolong, bukan datang hukum kita. Ada hukuman bagi mereka yang percaya pada Tuhan. There's now no condemnation for those who are in Jesus Christ. These are the days Pentecost. Kamu berada di kehadiran Tuhan. Mari kita berdiri dalam kehadiran Tuhan. I'm going to call and invite the worship team. Oh, Rasha. I want you to just
Just move with the Holy Spirit. There's a strong wind. I'm going to sing this song, yeah, the celebration song, Ku Terbang Tinggi, yeah. Lagu yang rancak itu, eh, Ku Terbang Tinggi yang Amerika itu.